Sabtu siang yang cerah di San Francisco. Wah, ini keren nih pemandangannya nih. Tuh. Ada dua macam cable car di San Francisco. Yang ini yang untuk umum, untuk transportasi sehari-hari. Ini juga buat umum, tapi lebih banyak turis ya. Harganya juga lebih mahal. Oh, ini kayak biasa aja. Kita mau jalan-jalan ke daerah Ferry Building di San Francisco. Kebetulan hari itu cerah banget. Cuaca 18 derajat. Bisa juga lu naik Muni bawah tanah nih. Tuh, bawah tanah naik Muni mau ke Ferry Building. Keren sih. Tuh ada satu lagi mau datang. Nah, lo. Kita mau lihat ada apa aja di Ferry Building. Disaksikan terus. This is my video vlog channel Rico San Francisco. Stay tuned. Iconic San Francisco Ferry Building. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Di luar orang jualan bini. Nah, ini toiletnya nih. Lu kok mau berak? Nah, lu. Jam berapa udah nih? Taun taun taun. Taun 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 taun. 1 2 3, berarti sekarang jam 3 udah. 3 kali bunyi berarti jam 3. Yuk. Sana yuk sebelum toko-tokonya tutup. Karena semakin sore kan semakin. Tapi hari ini cerah. Bakalan rame dah. Lihat aja orang-orang pada keluar dah. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe and share my video channel. Ada cincin bagus-bagus loh. Wow. Stay tuned guys. Nih. Bapak ini jual sepeda dari wire-wire. Wow, amazing. Woo! Look at this painting. Oh my god. The blood sucker. Cute. Cuman $20 doang. Ibu jual cenderamata. Ini apa nih? Boneka-boneka. Anting-anting, gelang. Oh, 3 magnet. Cuman $10 doang. 1 magnet $5. Nih foto-foto San Francisco magnet. Bagi yang suka koleksi magnet di kulkas-kulkas, nah inilah dia tempatnya di sini. Fluff you, you fluffing fluff. Baju-baju. Ini bagus nih. Bigfoot. Sriracha. Keren. Ini keren nih. Ini keren banget. Keren banget. Tuh lu bisa beli 3. 1, 2, 3. Bisa juga beli 1 aja gitu. Keren. I like it a lot. Me, that was cute.
Awesome. Itu si ibu yang jual. Banyak orang jual cendramata loh. Juri-juri sebelah sini topi-topi. Sebelah sini juri-juri lagi. Poster. Hah, ini batik apa-apa tuh? Penggemar kucing-kucing. Oh, wow. Sebelah sini ada anak-anak suka main skateboard, sepeda. Jadi mereka tuh diarahkan. Yuk. Nyebrang 3, 2, 1, 0. Udah gak boleh nyebrang lagi dah. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe my video channel Rico San Francisco. Gue juga ada video-video yang lainnya. Siapa tahu ya kan, lu tertarik, share. Jangan lupa juga di share sama teman-teman lu, sama mak lu, bapak lu. Apalagi tempat foto. I am a Mishka Superstar. Oh, cute. Nah, kita sekarang di luarnya nih. Apa? Blue Barrel Coffee, Fort Point Beer. Bagi yang demen nge-beer. Peaches Paris. Yeah. Ini tempat burger, God Burger, paling terkenal nih, rame nih. Soalnya dia ada outdoornya juga. Kita terlambat ya, karena ini Sabtu sore. Ini kalau pagi ada farmers market di luar sini nih. So terlambat sih. Next time deh kita liput deh farmers market di Ferry Building kalau pagi. Stay tuned guys. Ice cream dari God. Sebelah sini deh kita. Sebelah sana ada Mendocino. Ini yang paling terkenal, ice cream San Francisco. Humphrey's Slow Combi. Ceramic. Piring-piring keramik. Kaviar. Bagi yang demen kaviar, lo bisa kesono. Nah, dari pintu masuk juga, sebelah sini ada Alfazores. Ini yang jual empanada. Empanada itu makanan khas, kayak pastel, makanan khas dari Argentina. Kalau ini jual poster-poster doang. Oh,
bagusnya. Stonehouse olive. Yang minyak olive. Olive oil. Terus ini coklat. Coklat skirt. Ini roti. Oh, udah tutup dia. Ini jual mushroom doang. Di sini ada. Look at that. Pandan cookies. Chocolate. This is cute. Bak mandi. Jual juice. Sampai kita ke ujungnya. Balik lagi dah. Sebelah sini ya, jual apa nih? Krim-krim muka. Toko baju. Trading post. Plastik kresek. Idenya kayak plastik kresek tapi dari kain. Mahal banget. $42. Orang gila. Ya udah deh. Mas keluar deh. Keluar. Dulu ini Love Laundry, toko peralatan dapur. Bullet bars. Hot Moon Bay. Sebelah sana ada juga tuh restoran. Segera dibuka, coming soon. Cambodian food, makanan Kamboja. Dulu apa ini? Oh, restoran Chinese itu tutup ya. Sebelah sini market. Oh bukan, restoran Chinese itu ini dia. Imperial Tea. Sana ada wine bar. Bagian teman wine, datang ke sini. Wine bar. Biasanya kalau orang minum wine, makannya pakai keju. Tuh, jualan begini doang. Daily drivers tuh, jual donat doang tuh. Nanti kita ke sana, ke belakang dah. Ini sekarang Red Bay Coffee, Delica, Linda. Sebelah sini dulu dah. Rim California, Jill Cookies, Pickup Recorder. Banyak jual gitu apa, yang pastry-pastry begitu. Jadi cocok banget kalau lu pagi-pagi, kalau hari Sabtu pagi kesini tuh roti-roti pastry begitu. Sabtu pagi kan ada farmers market di luar gedung. Jadi lu ke farmers market cari sarapannya daerah sini. Blue Bottles Coffee. Mahal ini Blue Bottles ini loh. Ada yang orang yang suka, ada orang yang gak demen. Terlalu dimodifikasi. Tapi ya sama aja mah menurut gua mah. Sekarang kita berada di belakang dari Ferry Building. Namanya juga Ferry Building ya, tempat
persinggahan feri, kapal laut yang menghubungi San Francisco sama daerah-daerah di seberang San Francisco. Ada yang ke Oakland, ke East Bay, ada yang ke North Bay. Nah, ferinya tuh begitu tuh. Atau begitu. Lu beli tiket dulu. Lihat. New Golden Gate Ferry Policy. Oh, ada new one. $14 ke Larkspur, ke Sausalito $14, ke Angel Island $15, ke Clipper Aduk. Pakai Clipper tuh, jauh murah $8. Yuk. Inilah San Francisco. Kita berada di belakang ferry building. Banyak banget orang nongkrong. Emang cuacanya bagus sekali kali ini kan. Udah memang waktunya keluar rumah, refreshing. Waktunya keluar rumah, makan siang, makan malam, brunch. Ini Senyor Sisik. Hog Island Oyster, bagi yang lu demen oyster tuh kesini, ke Hog Island Oyster di Ferry Building. Tuh kepiting-kepiting, widuh. Orang makan oyster, seafood-seafood dah pokoknya dah. Ini ngantrinya nih. Ini yang ngantri. Ini ferry yang itu tadi nggak tahu kemana, ke Larkspur, ada ke Sausalito, ada yang ke Oakland, ada ke Angel Island. Masih di belakang ferry building. Daerah sana tuh bagus, daerah Soma namanya. Ada Mahatma Gandhi, Mohandas ke Gandhi. Itu ada Bay Bridge, kita udah liput video. Kalau yang belum nonton video tentang Bay Bridge, silahkan check out my YouTube channel. Inilah San Francisco di siang hari yang cerah. Balik lagi kita ke sono dah. Nah, ini dia lah ferry building yang barusan kita liput. Ini juga sebagian besar dari San Francisco. Lu kebetulan nih orang-orang pada pakai baju Giant karena ada game. Lu bisa naik becak juga ke sono. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. This is my video channel, Rico San Francisco. I'll see you guys next time on my next video. Bye. Jadi inilah kota San Francisco dari ujung ke ujung. Bay Bridge, Soma area, Financial District, Market Street Financial District, North Beach, Ferry Building. Nah, bisa naik ferry ke sini.
Keren. Ferry Building ini selamat dari dua gempa bumi terdahsyat di San Francisco. Tahun 1898 dibangun. 1906 kita ada gempa bumi paling dahsyat San Francisco. Ferry Building selamat. Juga kita ada gempa bumi tahun 1989. Selamat lagi ini Ferry Building. Aduh. Wow, inside. Keren. Bagi yang demen history dan juga bagi yang turis, kalau datang ke San Francisco, kudu lu harus datang ke Ferry Building Area. Sekarang kita pulang.